Baiklah, saudara-saudara, si Goris kandidat juara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BP. Jumpa lagi dengan channel Budi Begon. Dan untuk kali ini kita menunggu kedatangan si Goris, teman-teman, bareng si owner. Pak, sabar, lagi baru turun. Selamat datang di Kerawang, Pak Sabar. Jumpa lagi. Bawa apa aja nih, Pak Sabar? Bawa satu ekor, Mas. Bawa satu ekor Goris saja. Masuk kelas ekstrim. Ekstrim si Goris. Masuk kelas ekstrim. Ini besok ini wis pesenan apa durung nih, Pak, si Goris, Pak? Belum pesenan. Belum pesenan ini si Goris. Mudah-mudahan dapat ketemu sama pembeli yang terbaik besok. Dengan harga yang terbaik pula ya, Pak, ya. Nah, dan di sebelah sini ada kawan kita dari Sumatera, teman-teman. Dengan Mas siapa? Fasbil. Mas Fas? Fasbil. Fasbil. Mas Fasbil. Yang satunya? Rio. Mas Rio. Ini pejuang beneran ini, teman-teman. Jauh-jauh dari Sumatera naik motor ke sini, teman-teman. Bisa dilihat ini. Naik motor ke sini perjuangannya buat menyaksikan kontes APPSI di Kerawang ini. Mudah-mudahan bisa jadi motivasinya, bisa jadi semangatnya buat beternak di sana. Soalnya di sana kan lokasinya luas, pakan banyak, belum banyak saingan. Itu peluangnya besar loh, Mas. Besok kapan-kapan kalau ada peluang bisa kita kerjasama juga, ngirim sapi potong ke sini. Ngirim sapi bakalan ke sana. Kemarin ya kirim-kirim ke Kalimantan saya, Mas. Cuman gara-gara vaksin-vaksin ini repot ngurusnya aja, berhenti dulu. Iya. Persiapan turun buat si Goris. Sehat, Mas, terima kasih. Alhamdulillah. Sampai jam berapa? Jam 3 pagi. Wes. Permisi tak nyuruh. Monggo, lanjut. Waduh. Barangnya juga jumbo ya. Jumbo. Jualannya ini. Yang ini kalau Mas Oke aja kalah perkasa sama Goris. Siap melawan siapa saja, Mas. Siap perang. Ayo, perlawanan.
Bandule, lato-lato. Mantap, Boris. Istimewa saudara-saudara si Goris kandidat juara hari ini. Ambil pose dulu, Pak. Pose. Sabar, langsung pose dulu. Di depannya Pak Sabar. 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 Pak Sabar. Oke, semprotin, Mbak. Semprot dulu. Lehernya teman-teman bisa dilihat. Lehernya istimewa. Pegon super ini. Ini kalah super lur. Pegon ekstrim. Penton ya. Ya ini X penton. Hop, lanjut. Pelan-pelan. Enggak apa-apa iki. Sing nonton sabar. Sabar. Iya. Kepalanya kabar? Sudah siapkan. Bahkan YouTuber lagi Pak Sabar. Akan melawan siapa Pak Sabar? Mana ini? Sini, keliru, salah kamar. Disandingkan sama Joker teman-teman. Kita lepas sabar lawar Joker. Gimana Bang Rizky? Kedatangan penantang berat, tetap perlawanan. Tujuannya untuk kopi bareng. Bonus. Mana Jawa Tengah? Membara. Iya. Yeah. Nanti yang hadirnya lebih tinggi dapat apa, Mas? Ayo. Di mana? Merino. Merino. Ayo Merino. Duren. Ini si Goris disandingkan dengan si Joker ini. Gue Joker lama bertanding. Apa jus 100 water karo Mas Revan Joker apa? Joker, pelat racing. Jus Wortel PS pelat racing ini. Kira-kira mana ini istimewa? Kira-kira siapa nanti pemenangnya pembuktian besok? Si Joker sama si Goris pembuktiannya besok teman-teman. Untuk kelas es krim kemungkinan penjuriannya besok dari ya? Minggu. Tidak ya. Nanti malam ya bos? Bisa jadi kalau waktunya nuntut. Enggak ya, karena pesertanya cukup banyak. Pesertanya cukup tidak banyak. Kemungkinan, Pak. Lantar, Pak. Nih, bapaknya. Istimewa lor si Goris. Dari zamannya dulu masih di kandangnya Gito Gati. Sudah kita ikuti. Sudah jadi idola saya, Pegon Super. Dulu bobotnya masih 800-an ya, Mas? Iya, dulu ya. Waktu di Gito Gati. 800 lebih. Sekarang udah berapa bobotnya? Ya, belum tahu. Estimasi 1-2 up lah. Estimasi 1-2 up dari Mas Repan. Estimasi dari Mas Lutfi berapa? 1-2 lebih lah. 1-2 lebih juga. Oh. 12.5 ini. Nanti ini Wariso di tengah. Persiapan buat tempat Wariso kalau datang nanti. Ini yang tengah ini. Heeh. Joker Wariso sama Goris siap-siap bersanding duel maut Jawa Tengah. Duel maut Jawa Tengah. Jawa setengah membara. Derby Jateng membara ini. Mantap ini. Satu saudara tapi tetap perjuangan. Yang masih disembunyikan ya. Ini kan tidak ada ya. Joker terus masih kosong mungkin nanti bisa diisi sapi dari siapa namanya ke ini. Semoga ada kejutan Mas. Ini sudah kita sediakan ya di kosongan bagian ini. Ini sudah ada tulisannya ini Setiafarm ini. Udah persiapan buat sapi jumbonya Setiafarm nanti di sini. Tiga ekor siap membara.
3 ekor sapi Jawa Tengah siap membara ini. Semakin sengit buat persaingannya. Untuk Jawa Timur nanti datang Raden Kondo belum sampai untuk masih perjalanan untuk Raden Kondo. Kita lihat dari belakang ya teman-teman. Amit ya teman-teman, aku lewat sini enggak apa-apa. Ini masih kosong ya, Mas? Masih kosong? Mas kalau boleh tanya. Ya. Mas sampean kan spesialis pegon. Iya. Ini menurutnya kalau si Goris ini pegon yang gimana, Mas? Pegon sing jos gandos super piaga kan, tandingnya. Ini sama sampean kira-kira super mana, Mas? Waduh, berat ini. Sampean kan juragan pegon. Iya. Iya, ya, tetap nama, super juraganya toh. Nama channelnya aja Budi Pegon. Budi Pegon. Bawa ke kandang kok ya, Mas ya? Ayo, angkut, Mas. Akankah dibawa Mas Budi ini? Jos. Aku ini, Mas. Tersalurkan. Iku ono boloke ora sih, Mas, kok koyo buntet. Wanginya model latu-latu. Latu-latunya, Bro. Oke, ikuti terus videonya, teman-teman. Jangan lupa subscribe, like dan komennya. Dibantu share juga buat bantu channelnya semakin berkembang. Sekian dulu buat review kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Jaya Muda yang berkarya.